sehubungan adanya kejadian tenggelamnya kapal ketabrak oleh ponton itu. Okay. Ya kebetulan yang punya kapal itu kan ponakan kita, korbannya itu Pak Aspiani lah, Aspiani. Pemilik kapal dan juragannya lah. Iya. Ponakan kita. Dan satu orang sudah meninggal dunia tadi dari kebunikan Tarmiji. Oh, Tarmiji ya. Keluarga juga. Okay. Ponakan sama ponakannya. Setelah dari sana kita langsung ke sini menuju TKP di sini. Dari Plehari Ji lah. Dari Kuala Tambangan. Kuala Tambangan. Penguburan korban. Langsung ke TKP. Apa harapan Haji? Mudah-mudahan sepertinya lah korban ditemukan. Baik dalam keadaan selamat atau sudah meninggal dunia, agar ini kan pencarian kita ini kada berlarut-larut kada ini, jadi kita berharap semoga secepatnya ditemukan oleh tim